Di pagi yang cerah di Sakura Simulator, pagi ini Maimuna menemukan peta di mana tempat lokasi rumah SpongeBob di Sakura Simulator. Lalu Maimuna mengganti bajunya menggunakan baju renang. Dia sudah siap-siap untuk terjun ke rumah SpongeBob. Tapi sebelum itu Maimuna mengajak suaminya si Paijo, mengajak anaknya si Japri dan Tukiyama, guys ya. Setelah itu mereka semua menuju ke rumah SpongeBob, tapi kendaraannya nggak cukup. Lalu mereka membeli sebuah kendaraan terlebih dahulu sebelum menuju ke rumah SpongeBob. Akhirnya mereka bisa menuju rumah SpongeBob dan ternyata ketika mereka ke lokasi, rumah SpongeBob beneran nyata dan ada SpongeBob di dalamnya, guys. Dan ini yang terjadi. Kalian bisa lihat TV-nya. Aduh, malam kuantam. Subscribe aja yang belum, karena kita lagi ngadain giveaway, guys. Misalnya kalian pengen ikutan, caranya gampang banget. Yang pertama, kalian tonton video First Diamond tanpa kalian skip semuanya, ya guys ya. Dan yang kedua, kalian subscribe channel First Diamond, semuanya gratis, ya guys ya, sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, kalian follow Instagram First Diamond yang udah ada centangnya, guys. Dan yang keempat, kalian komentar sebanyak-banyaknya di video ini, contohnya kayak gini, guys. Dan pemenangnya kita umumin setiap 2 hari, 2 pemenang di YouTube story aku, guys. Semoga kalian beruntung, subscribe sekarang juga. Semuanya gratis, guys. Sakura Simulator. Jadi hari ini kita bakal coba buat ke rumah SpongeBob. Kita bakal coba buat drama Maimunah dan Paijo ke rumah SpongeBob, ya guys ya. Tapi sebelum itu kita bakal sesuaikan dulu baju kita menggunakan baju renang, ya guys ya. Karena SpongeBob ada di bawah air dan ini beneran ada gitu, ya guys ya. First Diamond sendiri penasaran apakah beneran ada apa enggak. Let's do this, guys. Jadi ini dia Maimunah dan kita bakal pakai baju renang, ya guys ya. Nah, sambil kita pakai baju renang ini, pastikan kalian semua udah subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Semuanya gratis, gak ada ruginya, guys ya. So what are you waiting for? Subscribe sekarang juga, guys. Like sekarang juga, join First Team karena kita paling solid, ya guys ya. Gak ada rugi kalian subscribe, semuanya super gratis, guys. Nah, kita bakal coba buat pilih dulu bajunya yang mana yang cocok, ya guys ya. Coba kalian komen nih, guys. Kalian udah dapet yang mana? Apakah kalian juga udah punya semuanya? Nih, kalau bisa dibilang gratis skin-skinnya, tapi harus nonton iklan dulu, guys. Jadi First Team sudah support yang buat game, gak di skip-skip iklannya. Kalian juga kalau ada iklan di video First Diamond, jangan di skip, guys. Dan First Diamond mau bilang makasih buat kalian semua yang udah gak skip iklannya di channel First Diamond. Kalian semua luar biasa, yay. Nah, kita bakal pilih dulu, guys. Kayaknya yang tadi aja, ya guys ya. Yang mana namanya? Yang swimsuit. Nah, ini kayaknya paling cocok, ya guys ya. Kenapa? Karena kita bakal ke bawah laut gitu kan. Kita bakal langsung oke dan kita bakal bukti lah, ya guys ya. Karena kalau nggak ada bukti, kita nggak percaya gitu, ya guys ya. Tapi tadi aku udah sempet lihat-lihat dan ternyata ini tuh ada gitu beneran, ya guys ya. Kita bakal langsung silang, guys. Dan ini dia baju pantai. Kita bakal langsung menuju ke sana, tapi kita bakal ajak dulu Paijo, ya guys ya. Paijo, Paijo. Ini Maimunah kayaknya salah baju, ya guys ya. Kita harusnya pakai baju yang biasa-biasa dulu, baru kita ganti baju nanti kalau udah di pantai, ya guys ya. Paijo. Apa Maimunah? Paijo, aku barusan mendapatkan lokasi di mana rumahnya SpongeBob berada di Sakura Simulator. Kamu mau ikut aku gak ke sana? Hah? Seriusan kamu Maimunah? Emang ada rumah SpongeBob di bawah air? Aku kira cuma di TV doang. Ah, kamu bohong ya? Kamu lagi mimpi ya? Paijo, enggak Paijo, aku gak mimpi. Aku tuh beneran. Tadi tuh aku tahu ada yang ngasih tahu lokasinya tuh di mana, Paijo. Nah, ya udah deh, tapi nanti kamu temenin aku ya malam ini. Kita akan nonton TV bareng. Kita nonton film kesukaan aku, Maimunah. Iya, suamiku, nanti kita bakal nonton bareng. Oh iya, kita mau ngajak siapa ini? Apakah kita ajak semua anak-anak kita aja? Kayaknya nggak usah deh, Maimunah. Ini kan baru jam 8, anak-anak kita kan baru sekolah. Jadi kita berdua aja ya, Maimunah ya. Padahal aku pengen banget ngajak anak-anak ke rumah SpongeBob. Aku udah siap pakai baju ini, Paijo. Nah, oke deh, Maimunah, kalau kayak gitu. Ayo dah, kita berangkat berdua aja. Tapi kamu jangan sedih, nanti kita bakal nonton bareng ya. Nanti aku beliin popcorn, permen karet. Yeay! Guys, nih bisa-bisanya, guys, ini berdua nih orang ngapa dah. Oke, okay, kita hello dan come with me. Oke, okay, let's go, guys. Oh iya, Paijo, sebelum kita berangkat, aku mau ngajak kamu makan dulu, Paijo. Aku belum makan nih, belum sarapan, Paijo. Tapi rumah udah beres semua, kok aku beresin. Nah, oke okay deh kalau kayak gitu, Maimunah. Ayo. Guys, mereka berdua bakal coba buat cari makan dulu, ya, guys. Let's go. Oh iya, Paijo, biar aku yang setir. Kamu gak usah setir, kamu istirahat aja. Nah, kamu pengertian banget, Maimunah. Tadi malam aku tuh belum tidur, begadang aku sampai sekarang, Maimunah. Oke, okay, Paijo. Oke, okay, guys. Ini mereka semua bakal makan dulu, ya guys ya. Kenapa? Karena mereka mau ke rumah SpongeBob. Kita bukti lah, ya guys ya. Kita bakal ke Cherry Chat dulu untuk makan, baru kita menuju ke rumahnya SpongeBob. Ayo Paijo, Paijo. Nah, ini dia, guys. Ini tempat makanan favoritnya Maimunah dan Paijo dan Post Demon juga, ya guys ya. Kita bakal duduk dan kita bakal kok ini berdua. Wah, ini social distancing, guys. Gak boleh duduk sama-sama. Oke, let's go. Si Maimunah emang gak bisa dikasih tahu, ya guys ya. Kita makan pizza bareng, guys. Kita bakal eat. Oh my god. Enaknya Maimunah. Iya, enak ya, Paijo. Kamu mau minta pizzaku gak? Pizzaku kebanyakan. Aku kedinginan nih, Paijo.
Siapa suruh pakai baju kayak gitu, Maimunah? Ini kan ada di ruangan AC, Maimunah. Kamu gak so sweet, Pak Ijo. Kamu gak peka banget jadi cowok ya. Aku tuh kode buat kamu buat kasih celana sama jaket kamu ke aku, Pak Ijo. Ya ampun, Maimunah, gak gitu juga. Terus aku pakai apa? Pakai sepak? Mau aku dilihat-lihat sama cewek-cewek cantik lainnya, nanti kamu menyesal lagi. Oh ya udah, Pak Ijo, kalau kayak gitu ya udah, yaudah. Sepak. Nih orang berdua nih ngapain nih, guys ya? Kita bakal liatin aja dulu sampai biasa saya makan gitu kan. Baru kita bakal menuju ke rumah SpongeBob ya, guys ya. Let's go, Maimunah. Let's go, Pak Ijo. Oh my god. Kayaknya kita harus ajak anak-anaknya si Maimunah deh, guys ya. Kita bakal cari dia, kayaknya ada di playground, guys. Bentar dulu, Pak Ijo. Aku mau ngomong sama kamu, Pak Ijo. Aku tuh mau ngajak anak-anak kita itu ikut sama kita. Kau mau ya? Ya udahlah, tapi kamu tahu emang anak-anak di mana? Ya aku tahu lah, Pak Ijo. Kau ikut aku aja. Oke, guys, nih si Maimunah katanya tahu si anak-anaknya mereka tuh lagi di mana ya, guys ya. Ya udahlah ya, kita bakal ikutin aja, guys ya. Nih aku juga tahu nih, guys ya. Pastinya juga tahu nih. Pasti anak-anak itu ada di playground. Playground itu tempat main ini, guys. Nah, semoga aja ada ya. Kalau nggak ada tuh bisa berabe nih, guys, urusan. Nah, itu dia, guys. Anak-anak, sini anak-anak. Oke, guys. Apa, Mama? Mama, aku lagi mainan nih sama Ade. Aku mau main prosotan Mama. Ade, kamu ikut Mama aja. Kita bakal ke rumah SpongeBob, Ade. Beneran, Ma? Ini ke rumah SpongeBob? Aku suka banget. Yeay. Gimana, Dek? Kamu suka, Dek? Iya, aku suka, Kakak. Aku mau. Ya udah, Nana. Kamu berdua ikut Mama dulu, tapi kita makan dulu, Nana, ya. Oke, Mama. Oke, guys. Kita bakal ajak dia. Ayo anak-anak semuanya ikut Mama. Oke, guys, kita bakal naikin mobil ya, guys ya. Nih orang pada di mana nih? Ya ampun, anaknya kasihan dong. Kita beli mobil dulu gimana, guys? Kita beliin mobil aja dulu ya. Ini soalnya mereka nggak bisa nih naik sama-sama, guys. Bisa-bisanya tadi gara-gara si anak-anak, sekarang mobil kagak ada. Apakah kita bakal ambil mobil orang aja, guys? Oh, tapi gak boleh, guys ya. Maimunah ini sultan, jadi dia harus beli. Anak-anak ikut Mama, kita beli mobil dulu, anak-anak. Ya ampun, guys, ini Maimunah mau beli mobil dulu dong. Itu mobil yang lama juga dibuang langsung di sana. Sultan mah bebas gitu ya, guys. Apa kita naik mobil polisi aja? Oke, jangan-jangan ya, guys, nanti kita masalah lagi. Anak-anak, buruan anak-anak, kita menuju ke showroom mobil anak-anak. Tunggu, Maimunah. Ya ampun, guys, ini Maimunah ini gak sabar ngajak anak-anaknya rumahnya SpongeBob. Prosema sendiri gak sabar, guys. Cepetan, Maimunah. Maimunah, woi, gue udah gak sabar nih ke rumahnya SpongeBob ya, guys. Apakah beneran ada apa tidak? Kayaknya bener sih, guys. Nih jangan bilang gak ada. Ini rugi gue nemenin si Maimunah dari tadi, guys. Jangan ngaco lu, Maimunah. Enggak kok, Prosema. Tenang aja, Prosema. Kamu ikutin aku aja, Prosema. Oke, kita bakal ikuti si Maimunah kemana dia pergi ya, guys. Dan kita buktikan kalau semua yang dibilang Maimunah itu nyata adanya ya, guys. Oke, itu dia Maimunah. Tempat showroom mobilnya. Namanya itu Sakura Motor. Oke, let's go, Maimunah. Kau buktikan lah ya, Maimunah ya. Oke, Prosema. Nih aku udah kedinginan nih. Udah gak sabar buat renang juga, Prosema. Bani istriku. Kamu pakai baju gitu kan. Nanti kalau udah mau renang, baru renang gitu istriku. Ya ampun ya, guys ya. Ini emang si Maimunahnya juga udah gak sabar gitu kan. Pak Ijonya juga kasihan, gak tidur gitu. Anak-anaknya juga lagi senang. Jadi Maimunah ini lagi kegirangan senangnya ya, guys ya. Kita bakal langsung aja ajak anak-anaknya si Pak Ijo sama Maimunah menuju ke atas ya, guys ya. Dan kita bakal langsung jebret gaming. Ayo anak-anak. Oke, guys, ini sudah kita ajak dia ke sini ya, guys ya. Oke, Maimunah. Kita langsung naik mobil yang mana nih? Pokoknya bisa bocor kan. Pak, aku ambil mobil satu, nanti aku bayar, Pak. Uang aku bayar, Pak. Oke, Pak, sudah. Iya, Pak, aku tuh udah belakang, Bapak. Oke, guys, ini si Maimunah emang luar biasa ya, guys ya. Kita langsung auto drive. Masih nggak bisa, guys. Yang mana ya? Ah, yang ini, guys. Yang Mercy, guys ya, Mercy. Nah, ini baru bisa, guys. Bentar dulu nih. Anaknya yang satu lagi udah kah? Udah, guys, sudah semua, guys. Let's go. Kita menuju ke rumah SpongeBob, guys. Tapi sebelum kita menuju rumah SpongeBob, pasti klik like semua dan benar-benar subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Semuanya gratis, gak ada rugi ya, guys ya. So what are you waiting for? Subscribe sekarang juga, guys. Baca. Jadi, guys, lokasinya itu gak terlalu jauh, cuma 370 meter. Gila ya. Ini dia, guys, tempatnya ya. Kita bakal langsung menuju kita bakal ke bawah dan kita bakal parkir nanti dulu, boy. Kita bakal parkirnya di sini aja ya, guys ya. Gila, ini seriusan di air, guys. Ini di air dong. Beneran di air dong, anak-anak. Ya, gue udah gak sabar ya. Mama, istriku. Mama, mana SpongeBob, Mama? Sabar, anak-anak. Di sini dia, anak-anak. Oh my goodness. Look at that, guys. Wow. Rumah SpongeBob beneran ada di Sakura Simulator. Oh my god. Apakah kita bakal ke sana, Maimunah? Sudah pasti, Prosteman. Anak-anak, kalian semua ganti baju ya, anak-anak ya. Aduh, aku bawa baju, Maimunah. Kayak mana cerita sekarang nih, Maimunah? Aduh, kayak gitu ceritanya. Susah nih, Pak Ijo. Makanya kau ganti baju. Kayak aku dari tadi dari rumah tuh udah ganti baju aku nih. Aduh, lupa aku lagi, Maimunah. Gak apa-apa lah. Ntar kau cuci aja bajuku ya, Maimunah ya. Iya, mama. Gak apa-apa, pakai baju aja. Nanti mama yang cuci baju di rumah.
Kalian dasar, bikin nyusahin aja ya. Ya udah, ayo kita renang. Dalam hitungan tiga kita lompat sama-sama ya Nana, suamiku. 1, 2, 3. Oh my godness guys, anak-anaknya juga. Oh, satu lagi mana? Ih, kayak mana? Anak-anak, kok bisa jalan di air guys? Kayak mana ceritanya itu si Otong bisa jalan di air ya guys ya? Ini anak-anaknya lagi satu mana ya, yang cewek itu? Oh ini dia. Kok bisa kayak gitu guys? Coba kalian kasih tahu komentar ya. Bisa jalan di air dia. Tuh kalian lihat jalan di air dia. Ya oke guys, kita bakal langsung coba pakai yang itu deh. Yang apa namanya? Yang si anaknya itu guys. Itu beneran bisa jalan di air. Itu gimana caranya guys? Coba kalian komen di bawah ya guys ya. Kita... Oh my god. Oh my godness guys. Gimana cara jalan di air? Wah, enggak ngerti Prost Diamond ya guys ya. Coba buat kalian yang ngerti, kalian kasih tahu aku di kolom komentar ya guys ya. Karena ini bakal keren banget guys. Karena bisa berjalan di atas air, di bawah air. Dan ini luar biasa guys. Apakah kita bakal pakai anaknya yang cewek? Let's go. Oh my goodness. Look at this guys. Maimuna biarin di sana aja gitu. Kita bakal review jalan-jalan pakai yang ini aja. Kita ajak semua aja. Oke guys, kita bakal ajak emaknya, bapaknya, sama si kakaknya ya guys ya. Kok mereka bisa di jalan di air ya guys ya? Coba kalian kasih tahu komen di bawah dah ya. Oke. Guys, mereka bertiga udah ikutin kita. Kita bakal langsung menuju ke rumahnya SpongeBob SquarePants. Duitnya 30 yen ya guys ya, bisa-bisanya konsion. Wah nih kayaknya rumahnya SpongeBob habis digusur nih guys. Masih dalam perbaikan ya guys ya. Kita bakal lihat juga di sebelah sini juga ada jalan, tapi masih buntu gini guys. Masih dalam perbaikan ya guys ya. Coba kalian komentar di mana rumahnya Squidward sama si Patrick. Kalian kasih tahu komen di bawah. Oh, Patrick! Oh my god! Patrick! Patrick, gimana SpongeBob Patrick? Hah? SpongeBob, kamu siapa ya? Aku itu anaknya Maimuna sama Paijo. Siapa Maimuna Paijo? Oh, YouTuber itu ya yang dimainin sama Prost Diamond itu ya? Iya, Patrick. Kok kamu tahu, Patrick? Iya, aku tuh sering tahu nonton di TV kalian ada di YouTube, kan? Padahal TV ku tuh batu. Oh, gitu. Yaudah deh. Oke, guys. Kita bakal langsung masuk ke rumah SpongeBob. Tapi pastinya like video ini sampai ke 100.000 like lebih ya, guys, ya. Hah? Boleh dong, ada SpongeBob di dalam, silakan masuk aja. Yes, kita boleh masuk ya guys ya, tapi sebelum itu kita bakal periksa dulu rumah SpongeBob ini kayak mana ya guys ya. Jadi di luar ini biasa kali ya guys ya, biasa kali ada cuman gini doang, apa namanya, rumput-rumputan. Dan kita bakal coba buat lihat ya guys ya, masuk ke dalam. Kalau nggak dikasih masuk ke dalam nggak bisa, kita masuk paksa. Bisa guys, santai aja ya guys ya. I want to play, ini udah main bro. Ini Patrick, oh my god, hey, berantem sama Patrick. Kok bisa ini si anaknya Maimuna berantem sama Patrick ya guys ya. Woy, lu ngapain berantem sama Patrick weh? Ya ampun guys, ini si Tukiem berantem sama si Patrick guys. Gimana ceritanya guys ya, kita langsung masuk ke dalam aja dah. Bisa gak? Oh my goodness. Wow man, oh my god. Look at that guys. Wow. Iya lagu. Iya adek. Dan ini dia guys rumah SpongeBob. Aku lagi nonton, kalian siapa? Aku kenalin, aku tuh penggemar beratamu SpongeBob. Aku tuh Tukiem, ini ayahku Paijo. Itu mamaku yang gak pake baju, namanya Maimuna. Terus itu ada kakakku namanya Japri. Jadi kita lagi jalan-jalan ke bawah laut nih SpongeBob. Mau ngeliat apakah rumah SpongeBob ada apa tidak? Ada lah, rumah SpongeBob itu ini gede kan? Gue stop aku. Siapa yang bilang gak ada rumah SpongeBob? Ada rumah SpongeBob, makanya aku gak ada rumah TV ada di sini. Iya sih ya, tapi kan kalau film kartun itu beda, bukan drama, teman-teman. Iya guys ya, benar juga ya guys ya, katanya mereka ya guys ya. Oke, kita bakal nonton dan kalian bisa lihat TV-nya. Aduh, malah aku hantam. Gimana nih, malah berantem semua weh. Malah berantem nih, gimana nih? Ya ampun, bapak sama anak berantem ya guys ya. Kayaknya rebutan TV ya guys ya. Kita lihat ya guys ya, siapa yang menang guys ya. Bapak sama anak berantem nih guys. Jagoan anaknya ya guys ya. Jelas lah, bapaknya gak bakal ngelawan tuh. Masa lawan anak kecil gitu kan. Kita lihat guys ya, bapaknya mati nih. Meninggal nih si Paijo nih. Kalah dia. Bocnya dilawan, gak bisa lah bro. Kita bukti lah ya guys ya. Si Japri bakal mengalahkan bapaknya. Si Paijo guys, bapaknya kalah. Kita lihat bukti ya guys ya. Bukti bapaknya kalah nih guys. Berantem di rumah SpongeBob. Bayangin guys. Oke, udah selesai, woi. Udah, Paijo.
Ya ampun guys, anak yang ditendang-tendang ya guys ya. Aduh gak ngerti sudah aku ini guys. Berantem mereka berdua ya guys ya. Ya ampun, kita buktikan lah ya guys ya. Ayo, 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 ayo. Kita harus selesaikan masalahnya biar gak berlanjut gitu kan. Ini malah berlanjut guys. Kita lihat dulu, kita gotong nanti si Paijo ini kayaknya udah gak bisa diajak gini guys ya. Oke, oke, oke. Come on, come on, come on Paijo, come on. Ya ampun, masih dilawan si bapaknya guys ya. Masih berantem dia guys. Ya ampun, I want to eat sushi before I die. Woi kak, lu ngapain nyalain bapak kau? Itu bapak kau durhaka kau ya. Oke katanya guys ya. Dia mau ngikut. Ya ampun, masih kayak gitu tangannya. Bapaknya udah pingsan gitu kan ya guys ya. Kita bakal oke, oke, kita. Aduh. Kita silaturahmi gitu kan ke rumah SpongeBob nih, malah berdua orang berantem gitu kan. Malu-maluin aja ya masih Paijo sama si Japri nih guys ya. Udah, gak apa-apa, itu udah biasa di sini. Soalnya mereka tuh awalnya gak percaya, terus percaya jadinya berantem. Oke deh, Sponsor, makasih banyak ya udah kasih jalan-jalan. Oke guys, ini malah berantem, mereka baku hantam. Ayo, mama, kita pulang. Oke, anakku. Oke guys, kita bakal pulang ya guys ya. Bayangin dia berantem semua ya guys ya. Ayo, ayo, keluar yuk, keluar yuk, keluar yuk. Ya ampun, bapaknya meninggal guys. Bapaknya Maimuna meninggal. Ini mamanya mana, kakak mau ikut mamanya. Ayo, ayo, aduh. Oke guys, si bapaknya aduh berantem ah, dimarah sama mamanya ya guys ya. Mamanya si Japri sekarang dimarah sama mamanya. Bapaknya pingsan guys, mamanya galau ya guys ya. Malu dia guys. Oke, oke, mak, mak, ayo mak, kita pulang mak. Mamanya malu guys. Oke deh guys ya, mungkin video ini segini dulu video kita kali ini guys ya. Karena kita udah ke rumah SpongeBob dan ini kayaknya udah baku hantam sudah ya guys ya. Oke deh guys, mungkin segini video kita kali ini. Misalkan ada saran kalian tinggal komentar, dan misalkan kalian ketawa guys, kalian bisa baksin kita. Bye bye.